kelestarian lautan memberi seribu erti kepada manusia. Bagai ombak dan lautan saling bergantung seperti manusia dan alam di sekeliling kita. Ini kerana lautan menjadi penyumbang utama kepada bekalan makanan dalam kehidupan kita setiap hari. Semenjak permulaannya di awal tahun 1970-an sehingga kini, program Tukun Tiruan di negara kita telah bermula semenjak Rancangan Malaysia Ketiga, iaitu pada tahun 1976 hingga tahun 1980 dengan peruntukan pembangunan lebih RM100,000 ketika itu. Kadang-kadang tu tak ada hasil. Jangan pitahan pagi ni, pagi esok pun pergi tengok. Peningkatan tu kira ada lah, ikan banyak. Kalau kira tukung dengan adanya tukung tu, kita kira dalam dua kali ganda lagi daripada dengan hak biasa tak ada tukung tu. Saya kena pergi kawasan Unjang, Batu ataupun Tukung. Kawasan itu je ikan yang ada yang duduk di sana. Bila tak ada tukung ni, bererti kata tempat-tempat yang ikan nak bertelur, nak membiak tu, tempat jadi macam tak banyak. Peruntukan ini terus meningkat sehingga peruntukan tertinggi sejumlah RM32 juta semasa RNK9 di bawah pakej rangsangan ekonomi kedua. Sehingga pada tahun 2017, jumlah keseluruhan yang dibelanjakan oleh Kerajaan Persekutuan bagi tujuan pembangunan Tukun Tiruan adalah bernilai RM71.2 juta. Tukun sebenarnya mempunyai peranan yang besar dalam menjaga dan juga untuk menambah kawasan-kawasan pembiakan ikan, ya, dalam menyediakan satu ekosistem yang kita kata untuk menjadi satu ekosistem yang sangat sesuai bagi pembiakan ikan. Jadi dalam usaha tersebut, kita sebenarnya telah menyediakan sejumlah 55 juta peruntukan, iaitu sejak daripada tahun 2006 lagi, iaitu 10 tahun yang lalu, di mana sejumlah 1,180 kawasan telah diletakkan tukun ini. Daripada jumlah tersebut, sebenarnya beberapa negeri yang menjadi tumpuan kita, iaitu terutama di Pantai Timur, khususnya di negeri Terengganu ini, iaitu sejumlah 10 juta diperuntukkan di negeri Terengganu. Sejarah pembinaan Tukun Tiruan di negara kita sebenarnya bermula di negeri Kedah. Teknologi pembinaan Tukun Tiruan menggunakan tayar diperkenalkan di Pulau Songsong oleh Tentera Udara Diraja Australia yang berpangkalan di Butterworth, Pulau Pinang. Iaitu pada tahun 1970-an untuk tujuan rekreasi seperti menyelam scuba dan juga memancing. Objektif pembinaannya ialah untuk menambah sumber ikan, terutamanya ikan-ikan dagangan di perairan pantai dan memelihara sumber ikan di perairan pantai yang berkurangan akibat penangkapan ikan yang berlebihan. Pada masa ini, sebahagian besar daripada pendaratan ikan laut di negara kita adalah disumbangkan daripada nelayan-nelayan kecil dan juga yang kita kata yang besar, yang zon A dan juga B. Maka sudah tentu dengan meletakkan tukun-tukun di kawasan yang telah kita kenal pasti, iaitu tidak kurang daripada 200 kawasan tapak baru, sekaligus dapat mengekalkan lagi dan juga dapat menambah sumber perikanan di negara kita ini. Selain tayar, PVC dan seramik yang pernah dijadikan projek Tukun Tiruan oleh Jabatan Perikanan, vessel atau boat dari pelbagai kelas turut digunakan. Dan tukun salah satu kaedah kita mengatasi daripada kerosakan sumber yang berlaku di laut akibat kerakusan pukat tunda dan sebagainya. Jadi dengan adanya tukun, dia membantu memulihkan balik sumber yang kita ada.
Pada tahun 2007, dengan peruntukan RM5 juta, Jabatan Perikanan Negeri Kedah telah menjalankan program Exit untuk mengeluarkan vessel pukat tunda zombie dengan cara membayar pampasan kepada tuan punya vessel dan menenggelamkannya sebagai tukun tiruan. Tujuan program ini adalah untuk mengurangkan bilangan vessel pukat tunda zombie bagi memastikan sumber perikanan pinggir pantai dapat ditingkatkan. Dan dengan cara ini, eksploitasi sumber perikanan di zombie akan dapat dikurangkan. Namun, usaha ini terhenti ekoran melibatkan peruntukan yang tinggi dan persetujuan pemilik vessel ini mengubah kepada teknik binaan konkrit yang diguna pakai mengikut standard antarabangsa. Ada pelbagai jenis reka bentuk. Yang terbaru kita menggunakan tukung keluli, yang mana hasil daripada tukung keluli ini menunjukkan satu keputusan yang agak positif, di mana kebiasaannya tukung-tukung biasa untuk menambahkan ikan di kawasan tukung tersebut mengambil masa 3 pada 4 tahun. Tetapi dengan tukung keluli ini, dia sekitar 2 tahun saja sudah menunjukkan kesan yang positif. Terdapat banyak spesies-spesies ikan dan kepelbagaian spesies. Jadi kalau kebiasaannya kita lihat spesies itu ada dalam 10 hingga 15 spesies, hari ini kita boleh lihat sampai 10 kali ganda. Penghasilan tukun-tukun bersaiz besar yang berukuran lebih 3 meter lebar dan 3 meter panjang, tinggi antara 3 hingga lebih 6 meter serta berat mencecah 13 hingga 42 ton metrik bagi setiap modul. Ianya sangat sesuai untuk habitat ikan juvenil dan dewasa untuk membiak sebagai lokasi pilihan. Pada tahun 2014, modul tukun keluli digunapakai sebagai teknologi terbaru dalam era evolusi pembinaan tukun di Malaysia, di Kedah dan Terengganu. Terkini pada tahun 2017, Jabatan Perikanan telah bekerjasama bersama syarikat petroleum negara Petronas menenggelamkan pelantar minyak yang tidak digunakan sebagai usaha melestarikan sumber perikanan di perairan negara. Kita mengharapkan kelestarian sumber ataupun sumber perikanan yang ada di Kedah ini akan sustain sehingga pada masa akan datang. Sebelum idea pembinaan tukun dihasilkan di bawah kelolaan bahagian kejuruteraan Jabatan Perikanan Malaysia, perbincangan awal dan perincian khusus dilaksanakan terlebih dahulu sebelum sesebuah desain tukun ditentukan. Fasa-fasa kajian khusus juga dilakukan oleh pegawai penyelidik dan jurutera-jurutera yang bertauliah dan pakar dalam bidang ini terlebih dahulu. Seperti biasanya, kita membelanjakan sekitar 10 juta hingga 15 juta setahun untuk peruntukan bagi menyediakan tukun-tukun bagi tujuan konservasi. Saya menjangkakan itu pada tahun-tahun berikutnya sehinggalah selesai pada rancangan Malaysia ke-11 ini. Setiap tahun kita akan membelanja sekurang-kurangnya 10 hingga 15 juta juga untuk meningkatkan kawasan-kawasan untuk pembangunan tukun. Kajian mendalam turut dilakukan terhadap beberapa faktor penting seperti lokasi, permukaan dasar lautan, ciri spesifikasi tukun yang sesuai terhadap segala aspek diambil pertimbangan sewajarnya. Setelah itu, berdasarkan lukisan kejuruteraan khusus dihasilkan dan seterusnya sampel model direka dan dipertontonkan bagi menilai secara terperinci sesebuah tukun yang dihasilkan. Tukun ni namanya tukun keluli Kedah. Sebab tukun model ini hanya dilabuhkan di dua tempat di negeri Kedah, iaitu 28 modul di Kuala Jerulun dan 27 modul di Kuala Salar. Dengan menggunakan kepakaran tempatan yang turut mendapat kerjasama Jabatan Perairan dan Saliran,
peruntukan 2.5 juta ringgit daripada kerajaan sebanyak 55 modul tukun keluli yang beratnya 13 tan dengan ukuran spesifikasinya tersendiri telah dilabuhkan di Kuala Jerlun dan Kuala Salah di Kedah. Daripada dasar ke puncak ni ialah 6.125 meter, lebar 3.5 meter dan juga panjang 3.5 meter. Dari segi material, kami menggunakan keluli yang tahan dengan air mesin, garis pusat setiap tiang dan juga rasuk ni ialah 20 cm dan tebal besi ini kira-kira 8 mm. Ia boleh bertahan lebih daripada 30 tahun dalam keadaan perairan kita sekarang ini. Dari segi bentuk, ia direka bentuk khas bagi kawasan dasar yang lembut seperti di kawasan perairan Kedah di mana sedimen atau dasar lautnya adalah terdiri daripada jenis berlumpur. Jadi ada 25 batang tiang bagi mengukuhkan kedudukan tukun ini. Jadi apabila ada ombak yang kuat ataupun arus yang kuat, tukun ini akan stabil. Di samping itu, bagi mengukuhkan lagi tukun ini, di dalam setiap tiang ini kita letakkan campuran konkrit grade 30, menjadikan berat keseluruhan setiap modul ini 13 tan metrik. Apabila kita labuhkan model tukun ini bahagian yang bawah ini, setinggi 1.5 meter akan terbenam ke dasar laut dan bahagian atas ini saja yang akan berfungsi sebagai rumah ikan. Ada bahagian yang berlubang, ada bahagian yang tertutup. Bahagian tertutup ini sebenarnya untuk memberi perlindungan kepada anak-anak ikan semasa arus kuat. Kalau arus datang daripada belakang, anak ikan akan berlindung di sebelah sini. Jadi anak ikan itu tidak akan pergi ke tempat lain. Ataupun anak ikan itu boleh berlindung di kawasan di sebelah sini. Dan bahagian atas ini yang berbentuk seperti ini, sebenarnya kita bertujuan untuk menyediakan satu permukaan supaya organisma marin boleh tumbuh dan melekat di atas permukaan ini. Semakin banyak permukaan yang kita sediakan, tukun ini akan menjadi lebih efektif sebab organisma-organisma berkenaan sebahagian besarnya akan menjadi makanan kepada anak-anak ikan. Jadi apabila anak ikan berada banyak di persekitaran tukun ini, ia akan menarik ikan yang lebih besar untuk berada di kawasan persekitaran tukun ini. Jadi dalam jumlah sebanyak 28 modul yang kita labuhkan dan 27 modul lagi itu di dua kawasan, kita dapati ia boleh mewujudkan satu ekosistem baru. Oktober 2014 mencatat sejarah tersendiri bagi evolusi tukun di Malaysia. Dengan kekuatan berat 13 tan, ianya dijangka dapat menghalang pencerobohan pukat tunda dan aktiviti perikanan yang tidak dibenarkan oleh kerajaan. Usaha melabuhkan tukun keluli di Kedah dan Terengganu dengan masing-masing mempunyai reka bentuk yang tersendiri adalah bagi melihat perbezaan impak serta kesan terhadap tukun di kawasan air yang keruh di Kedah dan air jernih di Terengganu. Ketinggian tukun ini melebihi 10% kedalaman air dan mengikut teorinya, apabila pergerakan arus datang dan bertumbung struktur tukun,
ianya akan menghasilkan satu fenomena julat air atau outwelling. Ini bermaksud arus akan membawa zat-zat daripada bawah naik ke atas yang menjadikan permukaan bahagian atas tukun menjadi subur dan ia akan menjadi tempat pembiakan plankton yang banyak. Ini seterusnya dapat menarik anak-anak ikan untuk memakan plankton tersebut dan seterusnya akan menarik ikan pelagik lain dan ikan bersaiz besar yang lain. Dengan ketahanan yang menjangkau 30 hingga 50 tahun yang disasarkan, ianya sudah pasti memberi impak kepada hasil tangkapan nelayan dan penjanaan pendapatan kepada lebih 4,000 nelayan di perairan Kedah. Adanya tukun tiruan, ia menjadikan lokasi tersebut bukan sahaja mendatangkan pulangan kepada nelayan, bahkan juga kepada pemancing-pemancing turut merasai hasilnya. Di Terengganu, nelayan pesisir pantai kini mula merasai kesannya. Ikan di tukun ini macam-macam. Ikan kembung, selor, kerapu, ikan merah. Kawasan tukung ya. Kalau lagi besar tukung, lagi ramai lagi ikan. Bila kerajaan negeri buang tukung, jabat perikanan buang tukung tu, hasilnya memang bertambah. Dengan ikan-ikan pun, kita kira ikan tu lagi banyak, lepas tu ikan molek saja. Adanya ikan merah, ikan kerapu dekat tukung tu. Lepas tu bubu sekali pun, kita pergi buang dekat tukung tu, memang hasil dia banyak. Beza. Bukan ikan tu saja, ikan barat-barat pun kita boleh ambil. Kita boleh ambil sampai satu masa musim dimasuk. Dalam RNK 10, 118 tukun tiruan pelbagai jenis telah dibina dan dilabuhkan ke seluruh perairan Terengganu dengan peruntukan Kerajaan Persekutuan dan Negeri sebanyak 1.215 juta ringgit. Pada tahun 2016, jabatan telah melabuhkan sebanyak 104 unit tukun rekreasi bagi membantu nelayan tradisional menjalankan aktiviti penangkapan ikan walaupun pada musim tengkujuh. Tukun ni kita panggil tukun keluli Terengganu sebab hanya dilabuhkan di negeri Terengganu, iaitu 8 modul di Marang dan juga 7 modul lagi di perairan Pulau Bidung sebagai projek pilot. Tujuan kita melabuhkan tukun ini di perairan Terengganu adalah untuk membuat perbandingan dari segi kesanan biofouling ataupun fauna dan flora marin yang melekat. Dia punya panjang 3 meter, lebar 2 meter dan tinggi juga 2 meter. Bagi reka bentuk tukun ini, ia direka berdasarkan tabiat habitat ikan. Kajian oleh penyelidik yang pakar dilakukan dari satu reka bentuk ke reka bentuk yang lain bergantung kepada keperluan Jabatan Perikanan. Tukun diklasifikasikan kepada dua jenis iaitu tukun konservasi dan rekreasi. Di Terengganu, tukun rekreasi diperbanyakkan bagi tujuan tangkapan ikan dan kedudukannya hampir ke pesisir pantai. Pada musim tengkujuh, kelompok ikan yang berada sejauh 7 hingga 10 batu ke tengah laut menyukarkan nelayan membuat tangkapan. Tetapi kini, tukun memudahkan nelayan apabila kelompok ikan berada antara 2 ke 3 batu dari pantai di mana lokasi tukun berada. Memang ada bezaan banyak. Lagipun dengar ada tukun ni, pukat-pukat tu dia tak masuk dah kawasan tukun tu. Kalau dulu pukat tunda memang rapat lah. Dia masuk dengan tukur dengan patah kan, sekarang ni kuranglah. Cuma dia ambil pekat laut lah. Daripada segi asih pun, bila ada tukur memang banyak ikan. Dulu saya dia jenis layang, mana hasil tangkapan mana mudah. Tak macam hari ni.
Sejak ada tukung-tukung tu pun, kalau boleh, tambah lagi. Pasal kadang semasa pukat tunda apa. Tukung juga kita jadikan sebagai alat untuk menghalang kepada pukat tunda. Pukat tunda hanya dibenarkan 5 batu daripada pantai. Jadi bila kita adakan tukung, tukung itu sendiri boleh menghalang dari pukat tunda masuk ke pantai. Sejauh manakah hasilnya setelah adanya tukung keluli di Terengganu ini? Dengan penempatan tukung-tukung tersebut, iaitu bilangan spesies ikan, iaitu pelbagaian spesies telah meningkat daripada 15 spesies kepada 100 lebih spesies, iaitu 105 spesies. Dan lebih daripada itu, iaitu yang paling penting sekali, iaitu dari segi pendaratan ikan sendiri. Kalau dulu sebanyak 27,000 ton metrik, telah meningkat sebanyak 10 hingga 15% pendaratan mereka di kawasan pesisir pantai. Yang mana ini sekaligus dapat meningkatkan pendapatan nelayan kecil yang rata-ratanya memperolehi pendapatan sekitar 1,500 hingga 2,000 meningkat kepada 2,000 hingga 3,000 sebulan. Ini merupakan satu impak yang besar hasil daripada tukung yang telah kita labuhkan selama ini. Hasil pencapaian yang dikhabarkan ini menarik minat seorang penyelidik marin dari UiTM Perlis untuk melihat sejauh mana keberkesanan tukun keluli di perairan Kedah dengan melakukan kajian tinjauan lapangan. Pengimbasan tadi didapati tukun memang berada di lokasi dia lah. Keadaan tukun masih elok, tetapi walau bagaimanapun ada beberapa pencerobohan lah. Khususnya adalah daripada pukat tunda, yang di mana pukat tunda ni tersangkut. Okey, daripada hasil sonar ni kita boleh dapat tahu berapakah kedalaman, berapakah saiz sebenar tukun tersebut dan berapa orang kata jarak di antara setiap tukun itu dilabuhkan. Bagi melihat secara terperinci, selaman skuba dilakukan bagi melihat hasil dan kesannya. Jabatan Perikanan Negeri Kedah bersama-sama dengan komuniti pengurusan sumber perikanan sentiasa mengawasi tukun-tukun keluli yang kita labuhkan dengan kita mengadakan pemantauan. Biasanya tuna yang melekat pada tukun keluli mereka akan keluarkan supaya tidak berlaku dipanggil fenomena ghost fishing. Ikan yang masuk di kawasan itu akan melekat dan mati dengan sia-sia. Dengan adanya tukun keluli ini, diharapkan jumlah pendaratan ikan yang merosot sejak 2015, iaitu daripada hampir 80,000 ton metrik pada 2009 pada hampir 24,000 ton metrik yang dicatatkan pada April 2017 akan dapat diatasi buat selamanya. Yang paling penting adalah kita lihat nelayan kecil, nelayan tradisi. Mereka harus membentuk satu komuniti yang boleh membentuk satu entiti yang boleh menjana dan memperbagaikan pendapatan mereka melalui kumpulan-kumpulan yang mereka tubuhkan seperti komuniti perikanan atau komuniti nelayan dan sebagainya. Kemudian bagi pengusaha-pengusaha, terutamanya pengusaha Bumi Putra, saya lihat mereka seharusnya menceburi bidang-bidang kita kata untuk menerokai laut dalam sekaligus melaksanakan industri perikanan ini secara bersepadu. Jadi sudah sampai masanya melalui latihan-latihan yang diadakan oleh Jabatan Perikanan baik untuk nelayan kecil dan juga untuk pengusaha-pengusaha perikanan Bumi Putera secara komersial boleh dipergiatkan melalui latihan dan juga aktiviti pengembangan dan pembangunan Jabatan Perikanan Malaysia. Diharapkan usaha melestarikan sumber perikanan di negara kita bukan hanya menjadi tanggungjawab Jabatan Perikanan dan agensi kerajaan, namun ianya adalah menjadi tanggungjawab bersama. Nantikan pada minggu hadapan sinergi industri perikanan Labuan. We'll be right back.